Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini Rabu 24 November 2021, kita akan tersambung langsung dengan jurnalis Tribun yang ada di berbagai kabupaten. Dan berita pertama datang dari Kabupaten Sinjai terkait capaian vaksinasi Pemkab Sinjai yang masih rendah. Vaksin tahap 1, berbagai upaya dilakukan Pemkab saat ini. Sudah ada rekan kami Syamsul Bahri yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Sinjai terkait dengan bagaimana vaksinasi di sana. Baik Samba, apa yang menyebabkan vaksinasi di Kabupaten Sinjai masih tergolong rendah? Emba, Samba. Bahwa yakni masyarakat masih banyak lah baik masyarakat hati nya terdapat bau terdiri kau banyak tidak Baik Syamsul Bahri, apa yang dilakukan Pemkab atau Dinas Kesehatan Sinjai terkait vaksinasi tersebut? Samba. Baik, Pak. Bahwa pemerintah Kabupaten Sinjai ini baik pihak TNI maupun lembaga komunitasnya siswaan dan lembaga-lembaga lainnya seperti untuk badan intelijen negara atau BIN turun langsung membantu pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat khususnya masyarakat pasar di daerah ini. Dan selain itu juga terus melalui aparat desa dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi di daerah masing-masing agar masyarakatnya mampu, maksud saya dapat mengikuti vaksinasi dengan baik. Selain itu juga pihak Dinas Kesehatan memberikan informasi bahwa vaksin ini adalah dapat memberikan kekebalan tubuh kepada masyarakat maupun kelompok di Kabupaten Sinjai, di masyarakat Kabupaten Sinjai seperti Tumbari. Syamsul Bahri, apakah ada target capaian vaksin hingga akhir November mendatang ini? Ya, berdasarkan keterangan dari juru bicara Satgas Pemerintah Kabupaten Sinjai, bahwa untuk khusus bulan November ini telah menargetkan capaian hingga 40% pada November ini. Karena memang diketahui bahwa saat ini vaksinasi baru sekitar 30% atau baru 61.531 orang yang sudah melakukan vaksinasi tahap pertama.
vaksinasi tahap kedua 34.527 orang. Dan perlu diketahui juga Mbak Riri bahwa saat ini meski sudah jumlahnya cukup turun dari penderita positif COVID-19, yakni saat ini tersisa satu orang yang terkonfirmasi positif, namun pihak pemerintah daerah melalui dinas kesehatan terus meminta masyarakat memiliki kesadaran agar dapat melakukan vaksinasi agar nantinya terbentuk kekebalan tubuh kelompok di Kabupaten Sinjai. Seperti itu. Sam Syulbahri atas laporannya langsung dari Kabupaten Sinjai, dan Tribunnews reporter kami juga telah melakukan wawancara langsung bersama Jubir Satgas COVID-19 Sinjai, Tamsil Binawan. Berikut selengkapnya. Ya. Ya, dalam menyasar masyarakat khususnya di daerah pasar sentral Kabupaten Sinjai untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Kabupaten Sinjai sudah berapa persen? Untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Sinjai sudah di angka 30% lebih. Sudah kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan yang terlaksana masih di 9 kecamatan. Termasuk di desa-desa, khusus untuk puskesmas, sehingga kita harapkan untuk capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sinjai di awal bulan Desember ini sudah bisa masuk 40%. 40% Pak ya. Ya. So, untuk menarget itu Pak, apa harapan ke masyarakat atau langkah-langkah yang dilakukan? Untuk mencapai target 40% ini kita melaksanakan kegiatan seperti ini dan kita harapkan agar masyarakat dapat antusias untuk mengikuti vaksin ini. Jangan termakan isu-isu negatif tentang vaksinasi. Vaksinasi itu bagus, vaksin itu halal untuk mencapai herd immunity di Kabupaten. Tribuners, itu tadi adalah wawancara langsung reporter kami bersama dengan Satgas COVID-19 Sinjai, Tamsil Binawan, terkait vaksinasi COVID-19.